Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ane Jovi di sini. Dan oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba Persona 3 Portable, tapi bukan yang biasa, tapi yang merupakan versi modifikasi. Jadi kalian yang nggak tahu, Persona 3 Portable ini juga, ya kalian tahu lah. Kalau sebuah game community itu biasanya nge-mod game kesukaan mereka, dan Persona 3 Portable ini salah satunya. Dan modnya ini ya bisa kalian tebak sendiri lah, ini bisa bilang adalah mod swam, mod bukan mod jadi sebentar, darahnya harus masuk tempat kontinya dulu ini. Jadi bisa dibilang ini adalah mod swap, tapi bukan cuma mod swap sembarangan. Jadi gamenya itu kayak yang versi modifikasinya ini ngasih kayak beberapa fitur lainnya, yang seperti yang pertama itu yang pastinya mod swap, yang kedua itu beberapa musik diganti. Jadi musiknya itu ada yang musik Persona 4 di sini, dan di sini tuh ganti protagonis yang cowok si Makoto Yukinya jadi Yuna Rukami. Jadi kita nggak bermain sebagai si Bluehead lagi, tapi kita malah bermain sebagai si Yuna Rukami. Dan untuk si VMC yang cewek diganti sama Yukiko Amagi. Ya kalian tahulah dia siapa kalau kalian sudah main Persona 4. Selain musik dan karakter, kalau nggak salah ada beberapa persona baru yang dimod, entah satu atau dua kalau nggak salah. Dan ini kan lo ya, ini andap. Jadi ini bahasa Jepangnya, ane nggak bisa nemu yang versi bahasa Inggris itu aja. Yang modifikasi ini memang dibikin versi yang Jepangnya. Karena padahal ane pengen yang versi Inggrisnya, tapi ane nggak nemu sama sekali. Jadi oke, mari kita lihat modnya. Kan bisa lihat kalau new game. Kan bisa lihat kalau misalkan sprite-nya itu juga diganti, sebagian besar sprite-nya juga diganti. Jadi ini harus bilang mod ini termasuk niat bisa dibilang. Dan ya ini bisa milih. Jadi kita bisa milih, tapi aneh nemu kalau misalkan game ini ternyata modnya tetap bisa jalan kalau kita ngeload save game yang normal. Kan aneh main game ini yang normal dan aneh bisa ngeload save-nya yang itu gitu loh. Jadi nggak perlu ngulang dari awal kalau misalkan kalian mau nyoba modnya doang. Jadi oke, aneh akan balik lagi. Tapi by the way, ini sprite-nya bagus ya, bisa dibilang. Mereka ngeditnya kelihatan well made gitu loh. Walaupun memang ada sedikit ya sprite yang agak kasar sedikit di bagian sisi-sisinya, tapi menurutannya sudah lumayan bagus. Si Yukiko di sini cukup fit lah, cukup cocok dengan pakaiannya si VMC. Dan untuk si Narukami dia juga lumayan fit sih sama bajunya si VMC. Bukan VMC. Bajunya si Makoto Yuki. Dan ini sprite-nya sebenarnya bukan sprite-nya Makoto sih yang bagian bawah badannya, tapi sprite-nya si karakter yang Emperor Arcana itu loh. Ane lupa namanya siapa, tapi sprite-nya tuh yang ini sprite bajunya tuh bukan sprite-nya si Makoto Yuki ini, tapi sprite-nya si darane lupa namanya, pokoknya yang Emperor Arcana lah. Dan secara mengejutkan lumayan fit untuk Yuna Rukami. Oke, kita balik lagi. Tadi ini restart gamenya karena kita nggak bisa balik ke menu kalau misalkan udah nyoba new game. Dan kalau kalian penasaran apakah dari segi opening beda, jawabannya nggak, openingnya tetap sama. Jujurannya berharap openingnya mereka nganu sih, ngebikin yang baru. Maksudnya kayak opening Persona 4 tapi diedit kayak Persona 3, jujur itu bakal bagus, tapi ya
dikarenakan ini cuma mod, jadi ya memang keterbatasannya juga gitu. Jadi kita akan nyoba. Kita akan nyoba, dan ini bakal ngeload save yang New Game Plus ya, karena ini udah namatin game ini kurang lebih 6-6 kali, tapi beda-beda save nya jadi oke. Ini New Game Plus aneh yang namatin sekitar 2 kali, jadi ini bakal ngeload lagi, dan kalian lihat perbedaannya lah ya, sprite nya si Narukami. Walaupun sayangnya sprite yang sistem tuh masih tetap si Makoto Yuki. Karena ya ini nganu sih, modnya ini belum sepenuhnya jadi, masih kurang lebih 70%, karena yang ngebikin modnya tuh kalau nggak salah aneh lupa namanya, tapi Nanchu kalau nggak salah. Itu seseorang di internet yang ngebikin mod ini, dan modnya pun juga sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Dia pas dia ngebikin mod ini tuh dia sempat ngilang di internet sampai sekarang, jadi nggak ada yang tahu dia tuh sampai dia tuh apakah sudah menyelesaikan apa belum, soalnya nggak, untuk versi yang tersedianya tuh baru sampai yang ini, jadi ini versi update yang paling baru kalau nggak salah, versi dimana si Yukiko nya tuh ada pakaian winter yang sudah appropriate, yang sudah bagus, dan untuk modnya ini jadi belum jadi, tapi sudah 70% sudah hampir mau selesai lah. Tapi ini lihat sudah lumayan lah, walaupun memang perlu diimprove lagi, tapi untuk sebuah mod menurutannya sudah lumayan ini. Ini cuma berharap Nanchu itu menyelesaikan modnya, karena ini mod bagus banget tentang. Maksudnya modnya tuh benar-benar niat ngebikinnya gitu loh. Dan ya ini bahasa Jepang ya, dubnya ya. Dan ini bakal nyoba ke ya ini. Ini bakal nyoba di Monat, dan ini bakal ikut dulu. Jujur aja ini kerasa aneh banget si Narukami di Persona 3, karena si Narukami itu baru muncul di Persona 4, dia baru benar-benar muncul di Persona 4 sebagai protagonis di, dan dia munculnya di tahun 2000 apa ya, setting ceritanya Persona 4 itu tahun 2011, sementara Persona 3 itu setting ceritanya 2009, di ending sampai tahun 2010, dimana tahun 2010 itu si Makoto Yuki si protagonisnya meninggal dan dilanjutkan oleh si Narukami di Persona 4. Karena memang game standalone, jadi protagonisnya memang beda-beda, jadi aneh saja gitu loh. Dikarenakan kalau misalkan secara canon, secara umur canon, si Narukami kan di Persona 4 sekitar 17 atau 18 gitu loh, ya sekitar 17an lah. Berarti secara canon tuh di Persona 3 harusnya dia masih 15 tahun lah, atau 16 tahunan. Dan ya ini movesetnya sama, movesetnya tuh sama dengan yang di, kayak di Persona 4 ya, si Narukami nya ya. Kalian lihat dari segi seragam itu dia makainya ini nggak yang pakaian sekolah Inaba, tapi pakai sekolah yang kok Inaba? Oh iya bener, ini seragamnya si Narukami itu jadi nganu ya, ini yang modelnya tuh nggak cuma ngerip modelnya langsung dari Persona 4, dimana pakaiannya itu sekolah Yaso Inaba. Ya kalian tahu seragamnya kayak gimana, di mod ini dia ngubah seragamnya si Narukami ke sekolah yang di Persona 3. Ntar aneh lupa namanya apa ya, serius. Udah lama gak main game ini, jadi seragamnya tuh apa ya, pakaiannya karakter si Narukami tuh gak cuma langsung dirip dari Persona 4 langsung diporting ke sini, tapi enggak. Si modernya tuh ngubah pakaiannya, jadi sekolah di Persona 3, dan itu detail yang menurut aneh bagus. Dan kalau kalian lihat dari segi pergerakan, mirip dengan si Narukami yang kayak di Persona 4,
Dan Anda lihat dari segi serangannya pun juga sama kayak di Persona 4. Oh, lihat. Kalian lihat posenya aja mirip, serius. Tuh, bener-bener banget kayak di Persona 4. Si posenya Narukami itu juga dari gayanya sebelum bertarung, di mana dia kayak pemanasan dulu, kayak melonggarkan sendi-sendinya, tuh mirip banget kayak di Persona 4. Dan di sini musiknya juga berubah ya. Dan by the way, ini save file Anda yang sudah tamat kurang lebih 2 kali. Jadi kalian jangan kaget kalau Anda sudah punya persona high level dan juga sudah punya persona yang kebanyakan levelnya sudah 99. Dan Anda sudah unlock hampir sebagian besar persona di game ini. Jadi ultimate persona itu Anda sudah hampir dapat semua. Jadi jangan kaget karena Anda juga main persona 3 ini sudah dari dulu. Dan trigger personanya juga sama. Dia nganu, mirip sama si Narukami. Jadi pakai kartu lah. Di Persona 3 kan triggernya pakai evoker, jadi nembak di kepala. Tapi kalau di Persona 4 pakai kartu, mecahin kartu lah. Dan di sini dia ngasih animasi yang sama kayak di Persona 4. Dan pose victory-nya pun juga sama loh. Lihat, victory-nya tadi posenya sama banget. Yang kayak ada di Persona 4. Jadi oke, yang cukup aneh sayangkan di mod ini adalah voice line-nya nggak ngikutin si Narukami. Jujur aja, aneh berharap voice line-nya si Narukami di export ke sini sih. Karena ini masih, voice line-nya tuh masih sama kayak si Makoto Yuki yang versi Jepang. Kalau kalian main gamenya yang Jepang atau kalian nonton animenya yang Jepang, kalian pasti hafal lah suaranya tuh masih suaranya Makoto Yuki. Ya, dan spread victory-nya pun juga masih sama. Dan spread victory-nya pun juga beda. Diubah beneran ya, serius. Lihat spread-nya, berubah serius. Walaupun Anda lihat secara gambar agak pecah-pecah ya, tapi masih lumayan lah. Anda kaget loh, ini spread-spreadnya udah ngikutin Narukami.
wait, what the hell? Wait a minute, Orpheus? Gila nih mutan, ane gak tahu kalau ada kalau misalkan ada kostumnya Orpheus. Ya sebentar, ane cek lagi sebentar. Menarik, ini modnya menarik ini. Wah gila, ada kostum Izanagi loh. Wah gila, ini mod keren banget, serius. Dude, this mod is so goddamn awesome. Amazing. Gila. Gila, ini gak nyangka loh ada skinnya loh. Dan ada pakaian Velvet Room-nya juga. Gila, keren loh ini cowok, serius. Keren banget ini. Bagus loh, beneran. Halo. Okay, it's amazing. Dan sprite-nya pas serang untuk Narukami juga ada di sini. Ya, sprite-nya si Narukami. Oh, dan tadi gayanya juga nganu loh. Gayanya juga ngikutin yang itu juga. Tapi aneh nggak anus, ntar pakaiannya original Sinaru kami ada nggak ya? Aneh penasaran. Kalau misalkan ada, aneh pengen nyoba. Pakaian sekolahnya yang Yasuo Inaba. Ntar bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Thank you.
Wah, sayangnya cuma nganu sih. Skin tambahannya cuma 3 sayangnya. Anes selalu tadi nyari dan Anes mau minta maaf kalau tadi videonya sempat ngepost lama ya. Anes minta maaf. Dikarenakan ada urusan yang harus Anes lakukan. Jadi oke, kita lanjut lagi. Dan sayang sekali skinnya cuma 3 sih Anes. Untuk pakaiannya yang biasa malah nggak ada malah. Skinnya cuma 3 sih. Aduh, sayang banget kostumnya cuma 3. Tapi oke lah, memang ini cuma mod, jadi ya kita apresiasi saja. Dan kita cek pakaian untuk teman kita apa aja. Ya, bagian yang kostum spesial ada sih, sudah ada. Karena ini juga beli juga di kantor kepolisian. Ya, kurang lebih untuk teman-teman kita malah, untuk teman-teman kita masih sama sih. Malah protagonis kita yang cuman yang berubah. Kalau teman-teman kita masih sama, skin mereka masih sama, kostum mereka masih sama gitu, yang masih sama yang itu aja, yang spesial juga masih sama, jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah itu cuma protagonis kita.
Sebentar, anda coba I guess. Boy. Ya, kalau untuk Soul of Athena. Jadi ya, kalau misalkan untuk yang equipment teman-teman kita masih sama lah. Masih yang itu-itu aja. Jadi gak ada tambahan. Karena pada awalnya anda kira mungkin ada kayak skin untuk karakter di Persona 4. Maksudnya kayak Yukari nanti berubah jadi siapa gitu. Jadi Ji atau jadi siapa gitu. Tapi ternyata enggak sih. Tapi gak apa-apa, ini tidak begitu berekspektasi banyak. Tapi mode ini lumayan bagus menurut aku. Walaupun ada bagusnya ditambah lebih banyak kostum dan aksesoris dan juga konten lainnya, tapi secara mod ini sudah lumayan. Oke, itu untuk yang Yunaru kami. Ntar aneh mau cek bos timnya tuh gimana, aneh penasaran. Kita masuk para tim store. Dan secara ironinya kita bakal ketemu si Elizabeth. Jadi, Elizabeth, si Margaret. Jadi, mod ini menurut aneh fitting. Jadi, si Margaret bisa ketemu si Yunaru kami. Kocak sih, serius. Ini sebuah mod yang fitting menurut aneh, karena si Margaret di Persona 3 Portable itu ada, dia muncul sebagai cameo. Dan di sini modnya kita bisa jadi naruh kami, dan itu kan nganu sih, si Margaret kan attendant di Persona 4 dan dia ketemu sama si naruh kami. Jadi kalau misalkan di sini dia juga ketemu sama si naruh kami. Gak serius nih, modnya unik sih. Karena pikir-pikir kocak juga ya. Itu oke, kita coba dulu ini. Kalau kalian yang belum tahu ini tuh nganu, kita bisa unlock para team store. Itu ketika kita ngalahin si Reaper, karena kalian tahu lah di game ini ada Reaper yang growling Tartarus, dan kalau misalkan Reaper bisa kita kalahin, itu kita bisa dapat Bloody Juice. Tapi untuk bisa dapat Bloody Juice, kita harus menuhin questnya Elizabeth dulu, karena Elizabeth nanti kayak ngasih quest untuk ngalahin Reaper, dan itu questnya tuh bintang 5, jadi questnya lumayan susah. Dan ngalahin si Reaper, dan kalau sudah selesai kita bakal dapat Bloody Juice dari setelah ngalahin si Reaper, kita kasih ke Elizabeth, dan kita unlock, bisa dibilang tuh kita unlock para team store ini. Dan sebelum itu kita juga bakal dikasih si Elizabeth uang 5 juta yen, itu banyak banget, 5 juta yen, 5 million yen, itu banyak banget. Kalau misalkan kalian mau dapat uang yang banyak di game ini, kalian bisa nyelesain quest itu. Kita bakal dapat 5 juta yen. Itu banyak banget, benar-benar banyak banget. Dan questnya sih nggak lusih. Untuk kalian seri permutannya nggak begitu susah. Kalau misalkan kalian sudah level 70 atau 80 ke atas, permutannya malah lumayan tetap menantang, tapi nggak begitu susah lah. Kalau misalkan sudah sampai level 80-an. Karena ini ngalahin Reaper tuh di level 70-an. Dan ini lihat Reaper tuh cukup menantang, tapi gak sesusah yang aneh bayangkan gitu loh. Dia masih menantang, tapi gak susah-susah banget. Jadi ini sarankan kalau kalian mau ngalahin Reaper, upgrade karakter kita dan grinding sampai level paling gak 70 atau 80. Dan jangan lupa nunggu sampai ada quest dari Elizabeth untuk ngalahin si Reaper, dan setelah itu kita accept, kita ngalahin si Reaper, dapat Bloody Juice kita kasih ke Elizabeth, dan Elizabeth bakal kayak ngasih tahu kalau saudaranya si Margaret mau ketemu kita gitu loh, mau ada urusan sama kita. Nanti bakal unlock para team store ini, dimana kita bisa nge-replay boss fight di pertarungan sebelumnya. Dan itu menarik, itu ngasih hadiah berupa item dan juga ngasih hadiah experience yang lumayan gede banget.
kita lihat. Oh, masih sama sih battle teamnya. Masih sama sih. Sejujuran, aneh gak terbiasa main game ini dalam dubbing Jepang. Aneh merasakan pengalaman baru ketika main yang versi Jepang ini. Karena mau ngecek apakah ada persona tambahan di sini. Musiknya beda di sini. Tang 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 taratet. Ini kayak lagu klub malahan. Oh iya ini. Ini persona yang tambahannya si Amagi ini. Jadi ini si Yukiko Amagi pakai pakaian kayak penyihir. Dijadikan persona di sini. Tapi bagus loh lagunya. Thank you.
Dan apaan ini? Ntar ini si Teddy nih, gila. Si Teddy jadi aliens. Ya kalian tahu lah si Teddy itu lah. Si Teddy itu yang laki-laki itu. Yep. Ini sprite-nya pas dia cosplay di Persona 4. Gila, jadiin Persona juga dia. Nah ini bikin gue ngakak serius. Ini lucu banget. Tadi si Teddy jadi trap di sini. Jadi tuh nambah 2. Ini menarik, ada tambahannya 2. Dan oke, ini kan si protagonis yang cowok sudah nih coba. Karena bakal nyoba yang si cewek. Jadi kita akan main sebagai si Yukiko Amagi. Oh ya, by the way juga bentuk save-nya di game ini juga beda ya. Kalau misalkan, nah ini ntar aneh liatin contohnya. Ya jadi agak beda, jadi save-nya tuh di sini berubah juga. Menurut saya ini juga detail kecil yang bagus di mod ini, karena kita bisa bedain kita main yang mod atau yang normal. Menurut saya ini salah satu indikator yang bagus. Dengan lihat sprite-nya pun juga lumayan bagus, sprite untuk save state-nya, untuk save-nya bagus banget. Kita bakal ngelot dulu. Yukiko. Ya tapi serius bagus loh. Pakaian normalnya bagus. Iya, itu bagus banget sprite-nya ini. Tapi kalian tahu nggak, misalkan di Persona 3 Portable ini, itu ada di untuk yang Shift MC-nya itu ada sebuah event unik di mana Shift MC sama teman-temannya yang tim olahraga itu datang ke Yasuo Inaba untuk kayak latihan bareng gitulah. Kalau nggak salah latihan bareng. Dan uniknya di sini Shift MC bakal ketemu si Yukiko Amagi yang masih SMP. Jadi masih kecil lah, masih SMP lah. Kalau misalkan di Persona 4 kan dia sudah SMA kan, kelas 2. Tapi kalau misalkan di Persona 3 Portable yang ceritanya 2 tahun sebelumnya, dia masih, si Yukiko itu masih SMP dan kita bakal ketemu si Yukiko.
Dan berarti dengan mod ini, ini lumayan kocak ini. Jadi si Yukiko bakal ketemu dirinya dari jadi si Yukiko bakal ketemu sama si Yukiko. Jadi si Yukiko yang di Inaba bakal ketemu sama Yukiko dari masa depan. Ya serius, ini kocak amat kalau dipikir-pikir. Oke, kalau untuk dari spread pakaiannya yang no, yang formal, yang normal itu kayaknya dari spread Persona 4, jadi memang kelihatan natural banget karena memang dari Persona 4-nya sendiri. Lalu kita lihat pakaiannya kayak gimana. Kita lihat bagian winternya kayak gimana. Ikusu. Oke, ini pakainya winter. Ya, musiknya juga berubah. Ya, musiknya berubah. Dan sprite Victory-nya juga berubah. Saya sebenarnya ini mau cek personanya, ada yang dia personanya yang di Persona 4 ada nggak ya? Ntar anda cek dulu. Kalau yang Narukami tadi nggak ada, tapi nak si Yukiko itu kalau nggak salah ini pernah lihat, kayaknya ada sih. Ntar anda cek dulu. Apakah di versi ini ada?
Karena ini setahu ane versi paling baru dari modnya. Halo Theodor. Oh, Theodor. Oh ya, Orvision cewek ada, tentu saja ada ya, Orvision cewek. Orpheus yang cowok iya ada. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, karakter Orpheus yang gender yang cowok itu bisa dapat yang cewek dan cewek bisa dapat yang cowok dengan cara kita main yang pertama. Kita kalau misalkan main playthrough yang pertama cowok, kita jangan lupa untuk register Orpheus di di Persona Compendium. Jadi kalau misalkan di playthrough kedua kita new game plus, kita main sebagai yang cewek. Nanti kita ngecek kompetiumnya bakal ada yang cowok di situ. Dan itu juga berlaku sebaliknya. Jadi kalau mau dapet Orpheus ini kedua-duanya, kalian harus namatin dulu playthrough yang pertama sebagai cowok ataupun cewek. Lalu playthrough yang kedua kalian main sebagai gender yang beda. Nanti bakal kalian bakal dapet dua Orpheus yang berbeda. Tapi ingat, disimpan di kompetium. Oh ada, Konohanesakuya, ada. Ini kalau kalian belum tahu ya, ini personanya si Amagi, si Yukiko Amagi di Persona 4 original. Ini persona pertamanya dia, bukannya ultimate tapi benar-benar persona pertamanya. Kikuri Hime. Amagi Hime masih ada. Jujur kalau misalkan si Yukiko aja persona inisial di persona 4 nya aja kenapa ada, kenapa si Narukami gak ada gitu. Ini akan ya, jujur aja kerasa bakal lebih lengkap kalau misalkan Izanagi ada di persona 4. Di Persona 3 yang portable ini. Karena si Amagi aja dapat Persona 4-nya yang original aja ada di mod ini. Kenapa si Izanagi gak ada gitu loh, yang merupakan inisial persona dari si Narukami. Tapi ya oke lah, mungkin dikarenakan mungkin memang modnya belum jadi gitu loh. Jadi ini masih maklum lah. Oke, ini Alice yang oke. Kalau misalkan di yang cowoknya, kan Alice-nya diganti sama si Teddy yang crossdresser ya kan, yang ngetrap gitu loh. Tapi kalau di sini kita dapat Alice yang normal. Oh enggak nih, ada juga. Ini baru. Ini kostum yang mana nih, serius? Pyrotet yang Halloween kah kalau nggak salah? Ini si, ya kalian tahu lah, si Teddy lah. Yang badan yang Teddy-nya. Tentu saja ada Messiah, The Ultimate Persona of Judgment Arcana. Oke, menarik.
Wait, dia weak sama ice. Weak sama fire. Jujur ini menurut aneh agak sedikit aneh dan ironi karena Konohana Sakuya itu main powernya fire loh. Dan di Persona 4 itu dia resist sama fire. Jadi kalau misalkan di sini dia weak sama fire kok rasanya aneh gitu loh. Aneh banget serius. Dia malah di sini pakainya Garu. Di Persona 4 dia pakai Agi sebagai main power. Ya kita coba lagi. Berubah jadi Minako lagi, sepertinya memang anu sih, memang modnya memang belum jadi sih, jadi dia belum program semuanya. Jadi kita balik sebagai si Minako yang pakai pakaian renang. Oke, dia skinnya cuma dua sih. Dia skinnya cuma satu sih. Serius. Yang pertama pakaian ini sama yang kedua itu yang bisa dipakai itu cuma satu doang. Oke, serius aneh. Oke lah, maksudnya memang belum jadi sih. Memang belum jadi sih. Ini yang bisa kita pakai cuma satu doang yang. Jadi untuk kostum yang bisa kita equip satu doang. Jadi yang kostum yang spesial itu adalah yang pakaian winter. Sama pakaian yang ini yang standar. Yang standar kan pakaian defaultnya. Ada lagi, oh ya ini pakaiannya si, ini si Seidonya si Yukiko ya, berarti aneh nemu dua, berarti ada dua, Seido Yukiko ini pakaiannya ini, yang pakaian dressnya itu loh pas kita ngelawan, jadi ini Seido Yukiko ya. Iya, Seido Yukiko. Lihat matanya, matanya kuning.
Oke, pakaiannya cuma dua sih, cuma dua. Coba aneh sayangkan pakaian velvet roomnya nggak ada. Ini juga ada Atlus stick. Ya ini Atlus stick atau tulisan Atlus ini. Spreadnya malah belum, spreadnya malah bukannya nih. Oke, spread battlenya masih nganu sih, masih Minako sih. Oke, ane malah kaget spreadnya itu belum ganti. Oke, gitu malah yang untuk si protagonis yang saya malah perubahannya masih belum sepenuhnya ya, tapi ada beberapa yang sudah lumayan lah perubahannya. Tapi menurut Ane yang spreadnya itu perlu diganti. Misalkan modnya mau benar-benar mau selesai. Jadi ya oke, menarik modnya sih, menarik. Oke, dan spreadnya pun belum ganti yang itu. Jadi oke, untuk yang si Yukiko Amagi ini perubahannya sudah lumayan, tapi masih belum selengkap yang protagonis yang cowok, masih belum selengkap si Yunaru Kami. Karena kalau si Yunaru Kami itu perubahannya menurut Anda sudah cukup lengkap dan sudah cukup baik, tapi kalau si Yukiko Amagi ini malah perubahannya masih kurang lah, masih kayak setengahnya, masih nggak sebanyak si Yunaru Kami. Tapi oke lah, masih lumayan lah. Ini cukup puas, walaupun memang ada beberapa yang agak kurang, tapi oke, ini memang modnya karena belum jadi ini masih toleran lah, jadi lumayan lah, modnya lumayan bagus ini. Dan secara perubahan, aneh berharap Izanagi ditambah di sini, jadi bukan cuma skin karakter kita doang, tapi sebagai persona juga, karena kalau misalkan Konohana Sakuya aja bisa dimasukkan di sini, pasti Izanagi juga bisa gitu loh. Jadi menurut Ane segini aja dulu. Jadi menarik ini modnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian tertarik dengan Ane mengulas mod-mod persona atau game lainnya, bisa tolong komen di bawah kasih saran mod apa yang harus Ane discovery selanjutnya. Jadi oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.